Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kok begini anjir? Di video kali ini, susun di judul, gue pengen nge-vlog kayak gabut aja sih. Nggak punya, maksudnya ini dadakan banget, gue nggak punya konsepnya apa. Jadi ini vlog yang tidak berkonsep ya. Kalau misalkan kalian ngeliat vlog ini nggak jelas ya, mohon maaf, oke? Jadi sekarang gue pengen beli es krim, kayak es krim coklat gitu. Niatnya sih gue kayak pengen makan mukbang gitu, kayak mukbang kecil-kecilan aja. Ya pengen beli es krim coklat gitu, kayak apa pokoknya jenis es krim apapun yang penting coklat gitu. So far sebenarnya gue kurang suka rasa-rasa coklat ini, cuman kayak ada yang request jadi ya udahlah ya, kita bikinin aja kontennya, nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay, yang penting saya membuat konten, oke? Notifikasinya pastiin dulu buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tonton sekarang, jangan di skip. Fit of the day check. Gila ini kaca-kaca apa? Ini tuh outfit aku guys. Kayak outfit simple banget sih, cuman gaya gardigan, baju polos, kerudung rabani, haha, celana boyfriend. Ini tuh tadi sore yang aku pakai buat cari bukaan, dan tapi aku udah mandi ya guys. Anjir, gak penting banget. Penting gak penting, sekarang gue pengen prepare dulu. Abis itu gue pengen jemput temen gue. Sekarang kita kayak pengen pakai, awas ya jatuh, pakai lip tint dulu kayak buat prepare gitu guys. Kalau misalkan kalian yang nonton vlog ini gak jelas ya dulu ya. Jadi kayak apa namanya, gue gak pakai bedak, males banget, jadi gak usah pakai bedak lah ya, gak apa-apa. Jadi kita langsung pakai masker aja, aku udah nyediain masker aku di sini guys. Jangan lupa kemana-mana tuh kita harus pakai masker, oke? Tuh guys, aku udah prepare, sekarang tinggal mau jemput temen aku. Soalnya aku minta temenin dia beli es krimnya, aku gak berani naik motor sendirian guys. Pokoknya kalau misalkan vlog ini kayak kurang danta ya, mohon maaf aja bro. Saya itu ntar aku bakalan nyari es krimnya. Oke guys, sekarang aku udah dapet yang tadi aku cari. Seperti yang kalian udah tonton di awal, aku udah dapet es krim serba coklatnya. Ini tuh es krimnya serba kayak ice gitu, terus dia lebih dari 5. Jadi kayak kita masukin ini ke konten mukbang gitu. So far sekarang aku bikin konten itu gak sendiri. Nanti kalau misalkan ada suara-suara lain, nanti ada suara guys. Kan? Ada suara tambahan seperti biasa. Gue tuh sekarang kalau nggak bikin sendiri ya berdua gitu. Ada aja yang mau ikut. Ya udah, nanti kalian stay tune terus. Ini habis video ini aku bakalan tag khusus buat mukbang. Mukbang ya, bukan ASMR. Jadi kalian jangan kayak apa kok nggak ada suaranya atau apa gitu. Jadi gua ini mukbang, jadi kayak ya udah makan bisa sekalian bacot atau ngomong gitu. Jadi tonton terus, jangan di skip. Oke guys, sekarang aku udah duduk, udah nggak ngevlog ngevlog lagi. So di sini aku udah nyediain meja sama piring yang buat taruh es krimnya gitu. Nih, aku es krim satu kantong plastik full ini aku taruh di ini, di piring yang udah aku sediain. Aku nggak janji bakal ngabisin semua es krim ini, cuman aku bakalan nyobain kayak beberapa dari mereka. So far gue nggak bakalan kuat ngabisin es krim coklat sebanyak ini karena gue nggak mau nyiksa diri sendiri gitu. Kalau misalkan kalian dengar selain suara saya bersama teman saya. Halo guys. Tuh, terus dia apa? Rumah gue juga dekat masjid abis taraweh, jadi kayak ada tadarus gitu kan. Udah, jadi nih aku bakalan bukain satu-satu es krim ini. Untuk gua ngeri cair, udah agak cair anjir. Ini tuh es krim coklat gitu. Karena emang dominannya tuh coklat gitu. Gua mukbang bukan ASMR, oke? Okay? Jadi kalian jangan pernah ngira apa namanya, kebalik. Ya bener, gua mukbang bukan ASMR. Jadi kan kayak kalau ASMR tuh kan kayak nggak pakai bacot gitu. Apa namanya? Cuman ada suara makanan aja. Ih, gila-gila enggak lo? Lagi puasa anjir. Sumpah ini cair, gue takut banget. Yaudah ya, kalau misalkan agak sedikit cair, mohon maaf gitu ya kan. Oke guys, ntar aku dibantu teman aku makan ya. Yoi. Nih. Anjir, ini ngiler banget sih kalau siang-siang. Coklat semua. Yang pecinta coklat sih wah. Wah, parah ini. Parah. Oh my god. Oh my god, oh my god, gila ini bikin ngiler siang-siang ditayangin gimana ya bu? Saya menjadi setan-setan anda. Bangga lo jadi setan. Enggak, bercanda gitu. Nih, ini tuh ada yang coklat vanilla gitu. Tapi gue beli karena dia ada warna coklat nih sih. Jadi udahlah, enggak. Gue sering jadi masalah ya sama lo. Lo tuh kayak netizen tuh semua kesalahan kecil aja jadi masalah gede. Ini gue semangat banget bikin konten ya karena kita makan es krim bis. Ini aku beli dua gitu loh. Jadi biar
bukan bervariasi, biar banyak aja gitu. Namanya mukbang. Ntar kalau misalkan kalian bacot, kok mukbang es krimnya cuma 5? Udah, gue beli yang banyak. Tuh kan gue udah ngebacot kan, ini gimana lagi misalnya. Iya udah ada cair tuh satu guys. Ini tuh apa sih? Marshmallow. Kayak marshmallow, marshmallow. Hey guys, kalau misalkan suara berisik. Emang iya? Enak banget. Gue gak pernah, gue nyobainnya tuh yang waktu itu yang vanilla. Enak banget yang ini. Kalau misalkan kalian dengar suara-suara berisik di luar kamar aku juga ada apa? Ada adik-adik aku, jadi mereka lagi pada main mungkin kan. Dia udah lah ya, kalian fokus sama suara saya aja, oke? Okay? Ini aku lagi ngeluarin ini coklat. Tarang! Ini es krim coklat, ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mampus makan dah tuh. Oh my god, 8 es krim. Aku baru kali ini first coklat semua. Nih, aku kamera belakangin dulu. Tarang! Ini es krim coklatnya. Oh my god, ngiler gak? Ngiler lah, masa enggak? Oke, nih. Itu udah ada yang cair, kalian bisa lihat gak? Udah ada yang cair guys. Karena aku tadi belinya tuh abis maghrib. Sekarang udah selesai taraweh. Tapi aku taruh kulkas sih, cuman mungkin kulkas aku gak kayak apa tempat-tempat es krim gitu kan. Aku gak deketin muka aku ya, takutnya gak terlalu jelas. Aku mau nyobain yang mana ya? Yang udah cair dulu aja kali ya. Yang udah agak cair nih. Aku cobain, aku takut tumpah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Tara. Mukbang ini namanya. Kamu yang ambil satu. Ya boleh, makan aja dulu. Tuh, kalau ditawarin kayak gitu. Makan aja dulu, ntar udah habis aja. Ada vanilanya gitu. Ya. Tapi kayak lebih gak terlalu coklat sih nih. Kayak ada kopi-kopi dikit. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Kayaknya lu tapi tahu banget rasa-rasanya deh. Tahu, udah pernah nyobain semua anjir. Ini gua tuh rekomendasi konten dari dia. Coba wah lu makan es krim yang banyak kayak mukbang gitu, es krim coklat. Nah. Penantang guys. Mm-mm. Untung nih gua suka. Kalau enggak, coklat yang terlalu manis tuh kayak gak enak banget. Silver pin tuh gua gak terlalu doyan. Ya enak anjir. Ngiler ya, beli. Belilah. Janjang siang tapi batal puasa. Guys, enak banget guys. Ih, sudah banyak yang cair. Aku mau nyobain yang ini dulu nih. Yang katanya apa? Marshmallow. Iya, marshmallow. Tapi ada yang bilang namanya bukan marshmallow, Sam. Apa? Gak tahu aku. Yang putihnya jauh lebih enak sih. Tapi gak ada bedanya sih. Apa? Sama yang putih, menurut gue. Kalau ini mungkin ada rasa coklatnya. Oh, ini ada coklatnya nih. Ada coklatnya, guys. Tuh. Iya, ada coklatnya. Ada coklatnya. Terus dalamnya tuh vanilla gitu, putih. Kenyal-kenyal. Ya, enak. Coklatnya manis banget. Ya enak tahu. Astagfirullah. Dingin banget. Tangan gue kedinginan. Ngilu-ngilu. Sabar. Habis nih. Cobain dulu ya. Cobain dulu aja. Aku mau nyobain yang ini yang udah cair nih. Tuh udah cair kan? Ini tuh yang coklat vanila. Oh my god, ini perut aku bengah sekali, guys. Kayak ini. Apa tuh? Es krim yang pakai sendok-sendok itu loh, yang abang-abang. Oh, yang di cup. Rasanya lemotan bodo amat dah. Kalau misalkan kalian punya ide konten, boleh komen di bawah atau DM gue di wawat.30_, oke? Baca lemotan bodo amat.
gabut parah. Jadi cair tapi. Jangan muntah. Enak banget anjir, coklat banget ini. Ini coklatnya benar-benar manis banget, kerasa padahal ada vanilanya. Cobain sap. Itu tidak mau terlihat, guys. Yang biasa. Lembut enggak? Lembut, enak banget. Iya, emang kopinya kerasa sih. Ya kan? Mm-mm. Tidak ada kopi-kopinya. Aku gak kuat ngabisin semua seperti janji aku di awal tadi. Aku gak habisin ini. So far aku gak kuat, beda banget kayak mukbang apa gitu. Es batu, gue ngabisin deh kalau es batu. Kalau es krim coklat, enak. Kan sama-sama es anjir. Kenapa emang? Es batu gak ada rasanya. Ini coklat, Bu. Ngiler ya. Canda bebek. Enakan vanila. Enakan coklat lah. Luber, udah cair. Ini nih takutnya gue bikin konten es krim. Habisin lah. Udah guys. Masih ada 4 lagi tuh. Enggak, buat ada banyak, masih banyak keluarga gue. Oke guys, gini aja video aku makan kayak mukbang es krim coklat. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Dadah.